set yang paling menentukan, rubber game, dan kita saksikan bersama. Langsung saja dimulai. Randy serve, resip yang baik, bola diangkat, satu spike dapat diselamatkan, di placing saja ke belakang, kembali diangkat, satu tipuan dari Yuswandi, belum mati bolanya. Membangun serangan kembali, satu variasi serangan yang baik sekali Harry Swandi dan Andayu. 1-0 BTUV sisep, dibalas dengan quick, masih dapat diblok pukulan yang kita, oh kesalahan dilakukan oleh Dimas tadi. Angka kembali untuk BTUV sisep. Membangun serangan, bola diangkat, satu tipuan kaper, oh ternyata melakukan false tadi. Dedi serve, membangun serangan, Andayu, oh masih dapat diantisipasi Baim, oh kelewatan bolanya, kembali Baim, didorong saja ke belakang, satu spike dari Nanda, oh gagal melewati blok. Kembali isip yang tidak baik tadi, oh mampu diselesaikan oleh Nanda. Angka untuk BDUVC. Harry Swandi serve, isip yang baik, bola diangkat, Dimas masih dapat diblok, David cepat, oh poin bagi BDUVC. Kembali isip Harry Swandi, Baim, waduh sebuah kesalahan pada saat isip membangun serangan BTUVC, David diblok tadi oleh Dedi. Angka kembali untuk BTUVC. Ayo nah nah. Kalau auranya bos. Sudah. Tersenggol. Kembali Harry Swandi serve. Isip yang cukup baik, bola diangkat Baim, satu tipuan gagal melewati halangan blok tadi. Terus menambah angka bagi BTUVC. Bola diangkat, satu spike keras Dimas, oh ternyata gagal. Angka demi angka terus didapatkan oleh BTUVC. 8-2 jauh meninggalkan MJVC. 8-2 berpindah tempat. Resip yang baik dari Randy, bola diangkat Baim, spike keras, masih dapat diantisipasi, kembali diulang. Benar saja masuk di posisi satu, susah untuk dijangka. Bola berpindah, kembali sep, bola diangkat, satu variasi bola tumpuk selesaikan dengan baik oleh Nanda tadi. Angka kembali untuk BTUVC. Sayang sekali sep yang out. Dedi Jolor akan melakukan serve dilakukan, resip yang baik dari Win, mudah saja diangkat, oh tipuan kapan yang baik, oh gagal diselamatkan. Angka kembali bagi BTUVC. Resip yang baik, bola diangkat, spike Randy, masih dapat diantisipasi Andayu, membuang kesempatan, gagal meraih angka BTUVC. Dimas serve, resip yang baik dari Andayu, bola diangkat, oh ternyata David satu tipuan. Angka kembali jauh meninggalkan MJVC. Bola berpindah, David serve, diangkat kembali, didorong saja, free ball, membangun serangan cepat, satu variasi antara, oh ternyata terbaca oleh blok. Sayang sekali gagal Andayu yang dirasa tidak perlu. Seharusnya setter mendorong bola keempat karena di situ terdapat blok rendah, itu yang harus dilakukan. Kembali membangun serangan quick cepat, oh ternyata dari seorang middle blocker luar biasa Harry Swandi, satu angka kembali bertambah untuk BTUVC. Pinky serve, bola diangkat, oh gagal ternyata sebuah blok dari Andayu tadi. Terus menambah angka bagi BTUVC. Bangun serangan kembali, oh ternyata keluar. Bola berpindah untuk MJVC.
MJVC Sep membangun serangan. Lagi-lagi serangan dari Quick gagal dibendung oleh MJVC. Angka kembali untuk BTUVC. Prinsip yang baik, bola didorong, serangan cepat. Luar biasa Baim, angka atau berpindah. Prinsip yang baik. Oh, serangan terbaca, tak mampu melewati blok dari seorang Deddy Jolor. 10-14. Prinsip yang baik, membangun serangan. Satu serangan cepat dari Harry Suwandi. 15-10. BTUVC. Dan BTUVC menang atas MJPC dengan double game dengan skor 15-10. Selamat kepada BTUVC.